Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Om Hendris. Terpisah kali ini saya akan memperkenalkan sebuah pohon, yaitu pohon bidara. Di mana pohon bidara ini sangat berkhasiat sekali ya pemirsa, untuk penyakit non medis khususnya. Ya, untuk menyingkirkan santet, guna-guna dan sebagainya. Oke, kita lihat pemirsa. Oke, kita lihat pemirsa ciri-ciri pohonnya. Itu batangnya berduri. Ini asli bidara dari Arab ya. Ini di bagian batangnya tuh ada durinya ya, berduri, dan batangnya juga lebar. Daun-daunnya tuh kalau bisa perhatikan. Ya, saksikan pemirsa, di sini pohon bidaranya sudah di model-model bonsai ya, biar rapih dan bagus. Banyak pemirsa dibudidayakan ya. Bila pemirsa di rumah ingin mendapatkan pohon bidara ini, bisa langsung ke saya aja boleh. Pemirsa di rumah, itulah ya tanaman ajaib milik Pemirsa Tayub. Bila pemirsa di rumah inginkan pohon bidara, tanaman-tanaman yang menurut di Al-Quran itu ada ya sejarahnya, kalian bisa klik di channel kami aja ya, di Omendis. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di kediaman Pak Ustadz Ayub ya. Ini sungguh ajaib ya. Ini namanya tanaman untuk pengobatan mata ya. Ini ada kore jerat. Kore jerat. Daun kore jerat. Kore jerat. Tuh pemisah matanya bangul, buset, ini merah sekali guys matanya guys, akan disembuhkan sama Pak Ustadz Ayub ya dengan cara direndam. Beliau sungguh luar biasa ya, bisa mengobati penyakit medis dan non medis. Merah guys matanya guys. Cara direndam salah satu daunnya ke dalam air dan bisa ditulis ke dalam mata ya guys. Terus mata merah guys, yang sebelah kanan guys. Peri ya. Daun kore jerat namanya. Daun kore jerat. Harusnya bunganya, cuman karena bunganya bunga. Gitu ya. Ini buat mata ya Tete, hanya buat mata. Hanya buat mata aja. Buat mata aja itu, daun korejat namanya. Daun korejat. Orang Sunda tahu semua itu. Daun korejat guys. Luar biasa guys. Gimana bang, perih ya bang Mul ya? Perih banget, perih sekali guys.
Subhanallah, mudah-mudahan sembuh ya, sehat selalu Bang Mul. Tiba-tiba beliau matanya merah. Oke guys, sekali lagi guys, untuk pemirsa di rumah barangkali membutuhkan daun korejat, daun penyembuhan dan lainnya, daun bidara, bisa ke hubungi kami ya, ke channel kami ya, Openness Channel. Pemirsa, sampai ketemu lagi di channel kami, ikuti terus di Openness Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Ya, marilah. Assalamualaikum Tat. Assalamualaikum Tat. Sehat Tat? Salam, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Tat. Koleksinya tas tuh lihat tuh. Keren guys. Ya, Ustaz banyak ya. Mari kita pohon ya. Budaya pohon bidara. Izin Tat, ini bidara khasiatnya untuk apa ya Tat? Bidara Arab. Bidara Arab guys. Biasanya buat apa dulu mah penangkal sihir, buat obat sihir bisa ini. Bisa Tat ya. Banyak di YouTube juga. Habib Basalamah juga bilang. Jadi ketika dipetik itu dalam hari yang sama dia akan tumbuh di tempat yang sama. Yang sama pula itu. Ini kalau untuk minyak mungkin di peras kelihatannya diolah bisa, lagi ya. Tapi kebanyakan ini cukup di petik aja 7 lembar tuh di blender kalau buat obat sirih, kalau enggak dimakan aja langsung bisa. Bisa ya tetnya. Diminum pakai air. Ini aslinya dari mana tetnya kira-kira tet? Ini dari Arab. Dari Arab pemirsa, jauh ya dari Arab sana ya. Sekarang udah budidaya udah banyak di Indonesia. Di Indonesia pun sekarang sudah banyak. Dia nggak bisa disetek, biasanya dari biji dia. Gitu itu ya. Dari biji, jadi makanya agak susah gitu. Sulit ya. Kalau dibuang saya begini, iya, belum bisa. Bonsai namanya. Bonsai. Tuh, ini dibuang saya belum bisa. Jadi sengaja besarin batangnya dulu ini. Batang yang besarin kayak gini. Jadi pun unik bisa nangkring di atas batu dia. Iya, keren jadi, ya guys. Iya, dibesarin. Besarin akarnya dulu. Untuk dijual segini berapaan Mas Tat? Biasanya 150 per pot tuh. 150 pemirsa, murah pemirsa ini. 150. Jadi kalau ada yang minat pemirsa di rumah ya, bisa langsung durinya. Banyak durinya ya, bisa langsung ke Pak Ustaz Aib ya. Tanaman surga, pertemuan antara malaikat Jibril dengan Rasulullah, ini cirinya bidara di surga. Oke. Yaitu di Mastawa, tingkatan alang-alang masar Sidratul Muntaha Mastawa itu di bawah aras ini, sejarah Rasulullah ini. Makanya jin-jin udah nggak bisa mencuri-mencuri lagi berita dari langit. Palingan pohon bidara. Itu kalau menurut sejarah alam malakut itu. Kalau kita orang Islam meyakini ini. Iya. Bidara ini. Bidara itu tumbuhan surga. Ya ini yang ada di dunia ya, ini pohon bidara. Dan ini kalau berbuah dia buahnya itu ketika jatuh ke tanah tidak akan ada di tanah sebab dibuang sama jin, diambil. Oh gitu pemirsa. Dibuang dia, jin nggak senang dia bidara ini tumbuh di dunia. Oke. Jadi pasti yang dia dicari itu buahnya itu nggak ada. Dia kalau berbuah manis rasanya kayak apel dia. Malah saya disetek sama apel ada. Apel disetek sama bidara. Oh disilang itu Tat ya? Bidara ya. Bisa coba ini bawahnya pohon bidara. Iya. Nah, bawahnya bidara, nah ke atasnya ini apel. Wih, ketika tumbuh dia kemarin kan pernah berbuah nih. Hijau-hijau kayak anggur hijau dia. Besar-besar jempol gini. Jadi model disilang gitu Tat ya? Bisa disilang ini. Nah, ini habis ini. Lagi habis dia. Kemarin habis udah mulai mau berbuah lagi, berkembang lagi. Saya senang karena ada di Al-Qur'an aja, ada bidara di Al-Qur'an jadi senang lah budidaya. Terus tin juga buah. Nah, di sini hampir semuanya pohon bidara ya. Memang sengaja dibudidayakan. Ada bonsainya juga. Main aja.
Tuh. Ada bonsainya juga Pak Musa. Sudah. Apa aja Pak ini? Indah ya pemirsa, bonsainya. Bila pemirsa di rumah ada yang hobi bonsai, silakan pemirsa. Indah ya. Tapi namun jangan kami cekuran didengikan, namun setiap terbaca dikubingkan. Mudah-mudahan kurang ya rindu karena Al-Quran baca